Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So, hari ini bertarikh 8 Ogos 2021 1:05 pagi. So, trik ni kita nak tunjuk sikit macam mana kita nak setting Shadow Rocket . Macam mana kita nak buat VMS account untuk Maxis. So, first kita check speed dulu. So speed test kita dapat 48 kilobits per second kilobit per second. So kita buka Shadow Rocket punya aplikasi. Yang ini kita pilih proxy. Kemudian nanti LS ini kalau korang dah jumpa mana-mana provider yang ada untuk VMS, korang boleh pakailah. Katanya trick dah mati, tapi kita cuba. Boleh tak boleh. So OVH Dream Network lepas tu port 80. Yang ni untuk non TLS . So kita tak pakai TLS. Websocket kita masukkan je bug. Bug macam biasa. Yang ni bug ni ramai yang kenal rasanya. Ada yang kata bug ni tak hidup dah, tapi ada yang kata okey lagi. So kita try connect. Okay, kita pilih ni Berbisa, masih berbisa. Okey, simple je. Masih berbisa Maxis. So, selamat mencuba. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.